Kesayangan Feby. Kalian bawa buku gambar dan krayon kan? Bawa dong. Beta kali ini mau pakai cat poster dan spidol. Feby jago gambar sih. Aku pakai pensil warna aja. Kalian mau gambar apa? Kamu, Pus. Kami dapat PR mengerjakan bunga. Jadi bentuk bunga kan ada 4. Apa saja? Bentuk trompet, bulat, payung, sama kupu-kupu. Nah, kami disuruh menggambar contohnya. Beta mau menggambar bunga lili saja, Bunga yang berbentuk seperti trompet. Kalau aku mau menggambar bunga anggrek, bentuknya seperti kupu-kupu. Kelakaan momon. Aku bingung mau gambar apa. Bunga yang mudah digambar apa ya, Pus? Bunga yang berbentuk bulat aja, Mon. Bulat? Emang kenapa? Soalnya kamu kan bulat. Ih, Pupus, awas ya. Nggak tak kasih kue nanti. Mona, aku kan cuma bercanda. Gambar bunga dandelion aja. Bentuknya bulat kayak permen lollipop. Ah iya, tentu aja. Aduh, aku jadi kepengen makan permen lollipop, Diva. Hah? Gambar dulu, Mon. Baru mikirin makanan. Pep, hari ini kamu pakai rok kesayanganmu ya? Iya, kenapa, Diva? Kamu suka? Warna dan motifnya cantik, Pep. Kamu nggak sayang sama rokmu. Nanti rokmu kena cat. Tenang aja, nanti Beta hati-hati kok. Wah, Feby pinter banget pakai kuasnya. Warna catnya juga terang ya. Kalian juga boleh pakai cat poster Beta kalau mau. Aku nggak mau, Feb. Susah makainya. Boleh, nanti aku minta ya. Ini gambar Beta, cantik kan? Wow, indah sekali, Feb. Seperti bunga asli. Punya Diva juga bagus. Lihat punya Mona, kayaknya dia gambar sambil mikirin makanan deh. Mon, kenapa jadi mirip permen lollipop? Mirip ya? Aku nggak sengaja loh. Jadi pengen makan permen. Hah? Feb, lihat rokmu. Aduh, catnya tumpah. Bagaimana ini? Wah, rokmu jadi kotor gitu, Feb. Kamu pakai rokku saja dulu. Nanti kita cuci rokmu, siapa tahu bersih. Dikucek yang keras. Aduh, nggak bisa hilang. Gimana nih? Gimana kalau kita pakai pemutih ini, Feb? Ah, ide bagus, Mon. Wah, bisa tambah parah. Iya, gimana nih? Kamu beli yang baru aja, Feb. Rok ini kesayangan Beta. Enak sekali dipakainya, Mon. Kalian ngapain di sini? Rok Feby ketumpahan cat, Bu. Nadanya nggak bisa hilang, Tante. Malah jadi belang-belang nih. Sepertinya kita bisa mewarnai rok Feby. Pakai apa, Tante? Pakai pewarna pakaian. Kebetulan Tante masih punya sisa, tapi warnanya warna biru. Tidak apa-apa, Tante. Kita rebus air yang sudah kita kasih pewarna makanan. Nah, setelah airnya mendidih, kita masukkan roknya ke dalam panci. Wah, roknya Feby dimasak. Nanti roknya mateng. Ditambah garam aja, Bu. Biar enak. Kita aduk-aduk biar warnanya rata. Diva bantu aduk ya, Bu. Boleh, tapi hati-hati ya. Feby, rok ini masih harus dicuci dan dijemur dulu. Hari sudah sore, roknya ditinggal saja. Biar Tante yang urus, Feby bisa pakai roknya besok. Baik, Tante. Terima kasih. Feby pamit dulu. Mona juga, Tante, udah sore. Mona mau mandi, bau acem. Dadah, Diva. Dadah, Feby. Dadah, Mona. Ini rok kamu, Feb. Wow, rok Beta jadi biru dan seperti baru. Terima kasih, Diva. Sama-sama, Feb.
Aku mau dong diwarnai juga. Apanya yang mau diwarnain, Mon? Ini? Aku ingin boneka gajahku warnanya biru, Diva. Mona, gajahmu kan warnanya masih bagus. Tapi aku ingin gajah biru. Ya udah deh. Yuk, masuk kita siapin semuanya. Asik. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.